Garda Revolusi Iran atau IRGC telah mengantongi bukti tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akibat ulah Israel. Iran pun mengancam akan membalas Israel dengan hukuman yang paling berat. Dalam laporan penyelidikan yang terbit pada Sabtu 3 Agustus, Garda Revolusi Iran menyebut Haniyeh tewas karena ditembak proyektil jarak pendek. Proyektil yang bermuatan 7 kg bahan peledak itu ditembakkan dari luar Wisma Tamu. Iran sangat yakin pelaku penembakan adalah agen Mossad Israel yang didukung Amerika Serikat. Namun masih menjadi pertanyaan bagaimana penembakan itu bisa terjadi. Pasalnya wisma tempat Haniyeh menginap selalu dijaga oleh pasukan Garda Revolusi. Hasil penyelidikan Iran berbeda dengan laporan yang diterbitkan New York Times baru-baru ini. Melansir 7 pejabat Timur Tengah, Haniyeh tewas karena ledakan bom yang ditanam 2 bulan lalu. Bom tersebut diledakkan dari jauh saat Haniyeh menginap di Wisma Tamu pada Rabu 31 Juli dini hari waktu setempat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.